Laju laju lagi cepat. Bencana longsor telan badan jalan di Malaysia, sejumlah kendaraan terseret ambles. Bencana tanah longsor terjadi di Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Sejumlah mobil yang terparkir di tepi jalan terbawa longsor tersebut. Sebuah video yang menampilkan detik-detik terjadinya longsor viral di media sosial TikTok. Dalam video itu, longsor terlihat memakan sebagian badan jalan beraspal. Sebelum terjadi longsor, tampak ada beberapa orang yang masih berada di dekat lokasi kejadian. Ada juga yang pengguna sepeda motor dan mobil tengah melintas dan berhenti di jalan. Sementara seseorang yang mengambil video terdengar berteriak, meminta orang-orang di dekat lokasi untuk segera berlari saat dirinya melihat sebagian badan jalan di bagian tepi mulai ambles. Laju lagi, cepat. Video itu diunggah oleh pengguna akun TikTok Damai Jawi pada Selasa 25 Januari 2022 malam. Pada Selasa malam, surat kabar berbahasa Inggris di Malaysia, The Star, memuat kejadian tanah longsor yang terjadi di Serdang atau sebutan lain dari Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa ada 5 kendaraan yang terparkir di jalan LP1A, -2, Lestari Perdana. Serdang, Selangor mengalami kerusakan akibat longsor di kawasan tersebut. Direktur Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Selangor, Norazam Khamis, mengatakan pihaknya menerima panggilan darurat soal kejadian longsor pada pukul 18.38 waktu setempat. 6 petugas pemadam kebakaran dan petugas dengan mesin dari stasiun pemadam kebakaran Serdang bergegas ke tempat kejadian, kata Norazam diberitakan The Star. Demikian Sumex Minggu. Laju lagi, cepat.